Beberapa pengumuman. Pertama, kepada rekan-rekan imam di paroki-paroki kita dan kepada seluruh umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang, dengan ini kami sampaikan bahwa kita masih berada dalam tahun komunio dengan keluarga sebagai lokus dan fokus pastoral. Karena itu, setiap kali dalam misa di gereja-gereja kita setelah komuni, kita tetap mendoakan doa tahun komunio dan ditambah dengan doa kepada Santo Yosef dalam rangka tahun Santo Yosef. Yang kedua, agenda khusus tahun komunio yang berkaitan dengan keluarga sebagai lokus dan fokus, pada setiap hari Rabu pertama dalam bulan akan dilaksanakan dari Gereja Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang setiap pukul 18 WIB. Demikian beberapa pengumuman.